Di suatu hari yang cerah, Upin, Sultan Bocil, dan Elsa Frozen sedang berada di dalam proyek pembangunan terowongan bawah tanah. Upin pun sedang mengelas sebuah kabel listrik, supaya proyek di terowongan ini bisa mendapatkan suplai listrik. Sedangkan Elsa sedang mengebor tanah supaya jalan di sini bisa rata dengan menggunakan mesin bor tanah. Sedangkan Sultan Bocil sedang sibuk meneropong panjangnya terowongan ini menggunakan teropong tercanggih di dunia. Wow. Saat Upin dan kawan-kawan sudah selesai dengan pekerjaannya dan hendak pergi pulang, tiba-tiba Elsa Frozen merasa ingin kencing. Sehingga Elsa pun meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Saat Elsa sedang berjalan menuju ke toilet, tiba-tiba ada hantu kuntilanak yang ada di lokasi ini. Hari ini, saya mau membuat kekacauan di kota ini dengan memanfaatkan manusia yang imannya lemah. Dan sepertinya, manusia yang kepalanya botak itu imannya paling lemah di antara teman-temannya. Dan saya akan mengelabuhi manusia botak itu dengan cara menyamar sebagai Elsa sekarang juga. Setelah hantu kuntilanak itu menyamar sebagai Elsa, Elsa jadi-jadian itu pun langsung menghampiri Upin. Ayo Pin, ikut Elsa sebentar Pin. Karena ada sesuatu yang Elsa mau omongin sama kamu, Pin. Waduh, ada yang mau Elsa omongin? Iya, Pin. Ada yang mau Elsa omongin ke kamu, Pin. Ayo ikut Elsa sebentar, Pin. Akhirnya, Upin pun menuruti keinginan Elsa jadi-jadian itu. Dan saat sudah sampai di tempat yang sepi, Elsa jadi-jadian itu pun langsung memukul Upin hingga pingsan. Dan setelah itu, kuntilanak itu pun langsung melakukan ritual untuk mengubah Upin menjadi anak buahnya. Akhirnya, Upin pun berubah menjadi anak buahnya kuntilanak itu dengan berubah menjadi raksasa. Oh no! Sekarang, kamu sudah menjadi anak buahku, wahai Upin raksasa. Dan sekarang, saya tugaskan kamu untuk membuat kekacauan di daerah pantai sekarang juga. Akhirnya, raksasa Upin pun pergi ke daerah pantai. Dan sesampainya di daerah pantai, raksasa Upin pun langsung mengamuk dengan cara menyerang semua yang ada di depannya. Loh, Upin kemana Sultan? Loh, bukannya tadi Upin pergi sama kamu Elsa? Waduh, Upin pergi sama saya? Tadi, Elsa kan baru dari toilet Sultan. Kok bisa-bisanya kamu menuduh Elsa pergi sama Upin sih Sultan? Saat Elsa dan Sultan masih bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba ada Doraemon yang datang. Ada kabar buruk Sultan, sekarang Upin sudah jadi raksasa Sultan. Waduh, Upin jadi raksasa. Iya Sultan, dan sekarang, raksasa Upin sedang mengamuk di daerah pantai Sultan. Dan sepertinya, raksasa Upin sedang dalam pengaruhnya hantu kuntilanak Sultan. Oh no! Apa, Upin dipengaruhi hantu kuntilanak? Iya Elsa, karena tadi, warna kulit Upin warnanya pucat, seperti kulitnya hantu kuntilanak Elsa. Terus, apa yang harus kita lakukan Doraemon? Sebagai orang yang baik, kita harus menghentikan ular raksasa Upin itu Elsa. Karena kalau tidak, semua pengunjung di pantai akan mati semua Elsa. Dan untuk menghentikan ular raksasa Upin itu, kita harus ke daerah pantai dulu Elsa. Ya sudah kalau begitu Doraemon, ayo kita hentikan ular raksasa Upin dengan cara pergi ke daerah pantai sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang,
kita akan pergi ke daerah pantai untuk menghentikan ulah raksasa Upin. Ayo bantu semangatin Sultan dan kawan-kawan dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. 1 hour later. Untuk bisa menghentikan raksasa Upin itu, harus ada yang bersedia melawan raksasa Upin itu, Sultan. Biar Elsa saja yang akan menghentikan ulah Upin raksasa itu, Doraemon. Baiklah Elsa, kalau kamu memang sudah siap untuk melawan Upin raksasa itu, maka Doraemon akan mengubahmu menjadi Avengers wanita dengan melemparkan ramuan ajaib ke arahmu sekarang juga. Setelah Elsa berubah menjadi Avengers wanita, Avengers Elsa pun langsung menghampiri raksasa Upin itu. Wahai Upin, sadarlah Pin, bahwa apa yang kamu lakukan itu dosa dan dilarang dalam agama Pin. Saya bukan Upin, tapi saya adalah anak buahnya hantu kuntilanak. Dan saya akan tetap menghancurkan tempat ini. Baiklah, kalau kamu tidak mau menuruti kata-kataku, maka sekarang, Avengers Elsa akan menyerangmu sekarang juga. Sinners in one body. I've hit the jackpot. Sinners in one body. I've hit the jackpot. For your crimes, you are under arrest. Surrender now! For your crimes, you are under arrest. Surrender now! Akhirnya, raksasa Upin pun kalah. Dan setelah itu, tubuh Upin pun kembali kecil seperti semula. Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan Avengers Elsa yang cantik ini? Jawab di kolom komentar ya.